100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Pengganti bintang tua JDT. Matlamat kelab mengatasi segalanya. Tiada pemain lebih penting dari kelab. Apabila pemain bersara atau keluar dari kelab, pemain baru akan ganti tempat mereka. Kelab dari Iskandar Puteri ada 10 pemain berumur 32 tahun ke atas. Pemain yang difokuskan pada video hari ini hanya 5 pemain tempatan. 1. Fariza Malias, 35 tahun. Fariza buat 25 penampilan di Liga, Piala Malaysia dan ACL. Siapa pengganti Farizal? Mora tidak percayakan Haziq Nazli. Pada umur 23 tahun, penting untuk Haziq selalu bermain. Dia hanya bermain 4 perlawanan di Liga dan Piala Malaysia musim ini. Izan Tamizi pula dilupakan di JDT2. Cadangan jangka pendek bagi Min adalah Khairul Azhan. Penjaga gol kedua terbaik Malaysia buat save ketiga paling banyak di Liga selepas Kevin Ray Mendoza dan Kalamullah. Untuk jangka panjang, pilihan Min adalah penjaga gol utama bawah 23 tahun, Azri Ghani. S. Kunalan, 35 tahun. Kunalan buat 12 penampilan, 8 di Liga dan 4 di ACL. Kebanyakannya sebagai simpanan. Pengganti Kunalan sememangnya Matt Davis. Matt Davis sememangnya right back utama kelab. Kelab perlukan backup sama hebat seperti Matt Davis. Azrin Nasrul Haq mempunyai versatility. Dia boleh bermain di right back dan left back. Tapi Azrin buat 8 penampilan di left back. Pengganti yang boleh dia bawa naik adalah Aisar Hadi. Bakat yang boleh diketengahkan. Aisar membuat 12 penampilan di Liga Perdana. Tapi Aisar perlukan pengalaman di pasukan utama. Ketiga, Naksu Insa, 35 tahun. Naksu sememangnya pemain utama kelab. Membuat 23 penampilan secara total pada musim ini. 19 di Liga, 5 di ACL dan semasa 3 di Piala Malaysia. Pengganti utama bagi Min adalah Hong Wan. Tapi dia ada situasi berbeza. Terlalu awal untuk kenal pasti adakah Hong Wan bersedia kerana tidak pernah bermain. Tapi Amir percaya pemain dari Akademi Liga Perdana semestinya hebat. Tuanku sendiri kata dia adalah pengganti Haris Harun. Kedua, Syami Kuti. 18 penampilan secara keseluruhan tapi banyak dari bangku simpanan. Syamir berpengalaman sebagai pemain utama Harimau Malaya. Diharapkan dia diberikan peluang. Pengganti ketiga sebagai backup adalah Gary Stable Robert. Panggil semula Gary dari Melaka dan beri peluang kedua untuk dia bermain sebagai backup. Aidil Zafuan, 34 tahun. Aidil hanya buat 10 penampilan secara keseluruhan pada musim ini. 8 di Liga dan 2 kali sebagai simpanan. Aidil dah nampak reput semasa lawan Jordan dan Uzbekistan. Kemungkinan dia akan dikeluarkan atau dipinjamkan. Pengganti dah ada dekat JDT. Syarul Saad baru buat debut minit 89 semasa lawan Sabah. Syarul Saad juga berpindah pada umur yang tepat. Harap Syarul Saad boleh kembali kepada prestasi asal. Pengganti kedua adalah Adam Razlin. Mora kurang memberi kepercayaan kepada Adam Razlin. Mora lebih utamakan Shane Lowry dan Mauricio sebagai kesebelasan utama. Adam hanya diturunkan lawan kelab bawahan ataupun di cup sahaja. Pengganti ketiga yang Min boleh cadangkan adalah Adib Zainuddin.
Jika Ideal keluar, Adib boleh dicadangkan untuk naik dari JDT2. Fadil Isas pula dilihat sebagai pemain JDT2 dan akan kekal di sana untuk bantu pemain muda. Kelima, Syafiq Rahim, 34 tahun. Walaupun dah berumur, Syafiq buat 18 penampilan secara keseluruhan dan 10 sebagai kesebelasan utama. Pengganti utama adalah Afiq Fazail. Afiq ada kebolehan hantaran jauh, tapi dia kurang dari segi gol dan kreativiti. Afiq mempunyai gaya bermain yang berbeza dengan Syafiq Rahim. Pengganti kedua, Nazmi Faiz. Telah buat 11 penampilan di Liga, Nazmi menjadi kesebelasan utama hanya 4 kali. Tapi, Nazmi ada output. Dia menjaringkan 1 gol dan membuat 3 assist. Pilihan ketiga adalah Dena Amir. Dena Amir musim ni agak tenggelam, hanya main 2 perlawanan di Liga Super. Dena juga ada di bangku simpanan sebanyak 6 kali. Ramai tak sedar, Dena Amir juga bermain sebanyak 3 penampilan di Liga Perdana dengan JDT2.